Guys, akhirnya gua dapat juga nih hero kampret guys ya. Bener-bener guys, susah banget dapetin nih hero guys ya. Soalnya gimana guys, dipick musuh mulu guys. Jadinya gua susah dapetinnya coy. Tapi sekarang gua sudah pakai nih hero chip guys ya. Kita coba aja langsung di in game-nya guys. Tapi sih feeling gua ini guys ya, gua sih nggak bakal mungkin bisa ngebantai-ngebantai gitu guys. Soalnya ini gua pakai tank coy. Hei hei hei, sini cok. Nih Freya nih. Dia malah ngejar segini guys. Nih. Aduh. Dan dilihat-lihat guys, hero chip ini dari segi crowd controlnya kurang guys ya, dibandingkan dengan tank seperti Tigreal, Atlas, dan Kufra mungkin guys ya, atau bahkan Balearic coy. Jadi untuk montek-montek itu kayaknya ini tank kagak bisa coy. Mau flicker ulti juga aneh juga guys kalau flicker ulti guys ya. Flicker ulti cuma ngasih efek slow doang guys. Kalau kita ditenang misalnya musuhnya ada Chow ya gagal juga guys. Jadi aduh ini. Tapi kita lihat guys ya, seperti apakah ini guys ya si hero chip ini guys ya kan. Ini dia ngemil snack lagi guys si kamret guys. Ya dah, si long kita mati lagi guys. Di sini gua jadi roamer aja guys ya. Sabar kita coba geng si Chow guys. Wih ada Freya coy. Oke guys, kita pakai skill 2 guys. Tubruk dia. Ini lagi nih, ajar. Waduh, Freya sih level 4 udah sakit coy. Aduh. Kagak ada skill yang bisa menghentikan Freya coy. Skill satunya ada sih stun guys, cuman itu efeknya terlalu sebentar coy ya. Jadi agak kurang gimana guys. Sepertinya di sini gua harus bikin dominant ice guys ya. Wah, ini kenapa nih Cheng Ao sudah mau suren aja nih tim gua coy. Sabarlah, jangan suren. Ini tim kita nih lengkap coy. Ya ampun, mati lagi si Long guys. kena stunnya guys. Aduh. Ayo chip ngemil eh. Ngemil. Tambah darah. Ya sabar. Kita kasih guys. Nah, kita join dulu guys. Wah, kita harus ulti nih guys. Teman-teman, bantu gua masuk portal coy. Nah, gitu dong masuk portal. Ya ampun kena lilik gua guys. Aduh, sekarat coy. Balik. Gila. Kalian bisa lihat guys, jadi hero ini benar-benar sangat bergantung dengan tim guys ya. Kita itu harus apa ya? Harus digendong guys. Karena kita nih nggak bisa ya, apa ya? Nggak bisa ngasih momen guys. Kecuali kita mabar segaknya guys ya. Kita ini feeling gua sih guys ya, kita mabar. Jadi kita kan bisa komunikasi, setidaknya kalau nggak komunikasi sudah ngerti lah cara gameplay kita guys ya. Ketika ada musuh, nah itu kita bisa konsil terus kita ulti guys. Jadi hero-hero yang ada jauh-jauh tuh barengan masuk ke portal kita langsung keroyok satu hero. Nah kalau itu kayaknya mungkin bisa guys. Tapi kalau udah tim kita kalah guys, ini kayaknya hero nggak bisa menggendong guys ya. Ini gua juga pakai suarnya juga jarang-jarang coy. Soalnya nggak ada yang bisa digeng juga guys di area suar kita guys. Cangka gua ngapain ulti minion coy. Weh ulti inilah kampret, malah ulti minion. Itu minion, minionnya segini diambil guys. Alukan, jangan gitu Alukan. Aduh korban gua yang mati nih. Ya ampun. Aduh teman-teman gua guys gak datang. Nah datang, ajar. Kagak ada yang bisa matiin si Freya coy. Susah sih guys ya nih hero guys, bener dah. Kalian lihat aja gameplay gua guys. Atau mungkin ya karena gua belum menemukan aja mungkin selah untuk main hero ini guys. Gua coba-coba aja dulu guys ya. Ini ngasih ulti juga terlalu gampang di cancel guys ya. Maksudnya di delay guys, di cancel sih kagak ya, di delay guys ya. Aduh ini kagurannya sakit amat. Gua belum bikin radian coy. Sabar. Ulti gua masih jauh ya. Untung gua yang ditendang. Oke kita jauhin ini guys. Konsil. Ajar. Nah, nice. Bantu gua. Mama. Nah, sakit amat pria guys. Gila dah. Oke, nice. Di sini kayaknya kita harus bikin beli sepatu yang
ngebut aja guys. Di sini harusnya kita bikin radian kali ya. Radian dulu coy, jangan antikuiras, radian dulu. Mana radian? Radian mana coy? Ah ini. Untuk jaga-jaga guys. Soalnya Magi di awal-awal tuh udah sakit guys ya. Nanti baru kita mungkin beli antikuiras biar lebih mengurangi damage-nya si fisikal guys. Ada Cho dan ada Freya ya, sakit juga coy. Aduh kagak bisa coy. Mundur coy, nice. Gua mau pakai suar tapi suarnya di sana guys, di sebelah kanan guys ya. Percuma guys, nggak ada di bab biru coy. Bisa dibilang ini skill teleport gua nih nggak terlalu berguna guys. Weh, hajar, ada gua, tenang. Ayo lu cut, menang level coy. Portal, portal, teman-teman. Tiba-tiba langsung keroyokan datang guys ya. Kelebihannya sih itu doang coy. Tapi ini untung aja guys, Alucardnya nih bisa gini guys ya, bisa menggendong nih coy. Padahal si Zilongnya udah mati mulu sama Cho guys. Kalau Alucardnya hyper gua nih kagak bisa menggendong guys. Aduh kayaknya percuma juga guys. Ini benar-benar hero yang aduh gimana ya, tank yang susah dipakai coy. Oke. Ajar, ajar, matiin aja, matiin aja. Nice. Buat nyari kill aja nih gua susah payah coy. Gua sudah ngasih 7 biji coy. Anjir, 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 anjir. Kita coba pakai guys ya. Sesekali lah. Oke, kita teleport kemana ya? Sini dah. Ting. Ya. Hehe. Ada Freya. Setidaknya di gini apa namanya, di game ini kepake lah guys ya skillnya guys ya. Ini lagi nih si Cho nih, hajar. Hajar. Gitu guys, teleport guys biar teman-teman gua datang guys. Ini hajar. Oh, Zilongnya gaya guys, pakai recoil segala. langsung gini guys, langsung rame guys ya. Gara-gara portal ini guys. Cuman kejelekannya tuh musuh juga bisa masuk, coy. Wah, ini kalau sudah seperti ini sih kita bisa menang, guys. Nah, kita coba flickerin, guys. Woi! Sempat montek gua, guys. Flicker skill 2, coy. Asing ada lawan, bukan main gitu ya. Kayaknya flicker skill 2 mantap guys ya. Flicker ulti juga bisa guys. Tapi kalau kita menang jumlah ya, menang gold ya. Kalau kita kalah gold langsung adu-adu 5 gitu ya, kita yang rugi coy. Sabar-sabar, ini skill buat ngejar cuma skill 2 doang guys ya. Kagak bisa coy. Nah, kalau kondisi gua nih guys ya udah menang seperti ini tuh, Alucardnya udah 10-1 guys ya. Baru bisa lumayan guys ya. Tapi kalau misalnya nih guys ya, perkiraan gua kalau tim kita ketekan guys, susah guys pakai ini hero coy, sumpah dah. Karena skill-skillnya nih nggak terlalu mendukung buat ngeciduk guys, bener. Buat ngeciduk tuh agak sulit guys ya. Beda dengan Tigreal guys. Eh, ada orang. Mau ngapain lu? Mau ngapain lu? Oke, kita kasih portal aja guys. Biar langsung ramean kesini guys. Bawa kawan gua. Lu. Ternyata gua juga bisa masuk ke portal itu, coy. Baru tahu, guys. Ternyata kita sendiri juga bisa masuk ke portal itu, guys ya. Tembus ke portal utama. Gua kira cuma hero teman dan hero musuh doang yang bisa masuk, guys. Oh, tambahan nih, coy. Tambahan nih, coy. Ya ampun. Kena lele, guys. Oke, radian gua udah jadi, guys ya. Kita bikin anti piras, guys. Nanti dulu, guys. Ini kagak bisa, guys ya. Gua juga kagak bisa inisiasi, coy. Gimana caranya, guys ya? Gua mau konsil terus pencet apa coy? Mending kita ngunyah dulu guys. Hei, keluarin chip lu. Hei, keluarin tuh snacknya. Nah, makan dulu guys. Ada lele. Makan dulu, makan dulu. Anjir. Makan dulu guys, nambah darah dulu. Ini kita sih harus load guys ya. Oke, kita dapat darah. Tenang, tenang, ada gua. Sabar, sabar. Ini tetap sakit juga nih si lele guys ya. Sabar, sabar, ada gua. Turretnya matiin dulu. Dapat juga kill akhirnya guys dari tadi guys ya. Di menit ke-9 gua baru bisa ngekill coy. Ini load aja, load lah. Jangan-jangan ini nggak bisa guys. Gua kagak bisa montek coy, gimana caranya? Kagak ada skill buat montek ini. Kita harus load aja coy. Kagak bisa. Kita harus load aja sih. Santai, 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 santai. Kita harus load ini guys ya. Oke, alunya ngeload guys. Kita makan snack dulu. Nice, kita regen darah dulu guys. Santai dulu, chill dulu guys, chill. Chill dulu guys, chill dulu.
Oke, lootnya udah dapetin. Kita tinggal bersihkan minion. Kita tinggal push dan akhiri game ini, guys ya. Kalau memang bisa diakhiri, guys. Sumpah, guys. Ini hero sangat bergantung dengan hero teman, guys. Pantas aja dia role-nya support, guys ya. Bukan pure tank, guys. Waduh, si guys si Geblek Silo ngapain sana lu sendirian, kampret, kampret. Kalian lihat, guys ya. Untung aja nih Alucard gue bisa main, guys. Itu Zilong-nya begitu modelnya, coy. Kalau Alucard gue kagak bisa main, udah ini kayaknya gue kebantai sih, coy. Dengan skill yang seperti ini, gue bisa apa, coy? Mau ngasih portal juga bakal kalah, guys. Ah, kalau ini sih kita nggak masalah teman kita mau di mana, guys ya. Kita kasih portal aja langsung bisa nyatu, guys. Tenang, 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 tenang. Gue mau nyari momen, guys. Oke, nanti harus gue jadi. Kenapa gue berasa tipis amat ya? Oke, kita kasih portal. Der, teman-teman, muncullah. Langsung datang, guys ya. Cangkau dari bawah pun langsung datang. Ya udah, kita end aja, coy. Aduh. Menurut kalian bagaimana, guys? Dengan kalian melihat gameplay gua ini, guys ya. Kalau menurut gua seperti yang gua bilang tadi, guys, ini hero sangat bergantung dengan hero teman satu tim kita, guys. Karena kalau tim kita itu kagak bener, guys ya, kitanya juga bakal beban, coy. Karena kita ini tidak bisa ngasih momen montek ke musuh, guys ya. Kayak ciduk 5 orang, ciduk 3 orang, ya udahlah. Oke, segitu aja review gua, guys. Sampai jumpa lagi di video gua berikutnya, guys. Prankcast.